Hai semuanya, apa kabar? Ini aku lagi di jalan, lagi mau ke Akihabara, nemenin suami aku. Dia rencananya mau ketemu temennya, terus katanya juga mau beli kartu game di sana. Nah, habis dari situ rencananya kita mau makan ramen. Ikutin aku terus ya hari ini, oke? Let's go! Sudah sampai di Akihabara. Terus tempat pertama yang mau kita datangi itu adalah ke Akihabara Radio Kaicang, karena di sana suami aku mau lihat board game. Oke, let's go. Ketemu beberapa board gamenya di lantai 6, nama tokonya Yellow Submarine. Mau beli yang mana, Beb? Apa itu, game apa itu? Turing machine, jadi kayak satu orang bisa pencet kayak apa sih, kayak kasih kode rahasianya, terus yang lain harus nebak. Kayak gitu. Mau ngapain, Beb? Oh, tuker duit. Namanya Rio Guy. Udah putar dia, ya, putar. Diputar. Terus. Terus.
Go. Lagi. Dapat. Dapat apa Mama lihat? Rendol. Apa dapatnya lihat? Rendol. Tujuan maksudnya saya untuk banget. Sebelum keluar dari Akihabara, kita ketemu Coco Kitchen di depannya stasiun Akihabara. Kita mau cobain, harganya 380 yen. Enak gak? Apa isi dalamnya? Tas. Krimnya enak gak? Dibohongin ya Abrielnya ya. Baik-baik dong. Enak enggak, Gabriel? Ya. Tangannya enak gimana? Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekarang aku udah ada di daerah di Kompasi. Lagi mau makan sukemen namanya Sujita. Jalan kaki dulu 5 menit dari sini. Campur dan anginnya campur kencang banget. Udah mau sampai ke tempat sukemennya. Sepertinya sih tidak ada antrian. Bagus deh. Oh iya benar, sama sekali tidak ada antrian. Kayaknya sepertinya bisa langsung masuk. Cara pesannya itu lewat vending mesin. Kita pesan dulu. Tadi Briel dikasih gratis Fanta Orange. Kita pesannya ramen. Ini ada chashu-nya, tamago, terus ada sukemen juga. Nanti dicelupin ke sini. Wow, looks so good. Itadakimasu, kita cobain kuahnya dulu. Gurih banget. Cobain ramennya. Ada rebungan. Good banget. Ada siwetnya juga. Cobain sukemen. Ini banyak ya. Kuahnya mirip sama ramen. Mirip. Cuman agak asin ya. Ini mainannya nanti. Ada ini juga. Aku lebih suka ramennya.
Iya, ramennya lebih pas kayaknya. Belak ramennya ya. Hai, ini aku lagi ada di Lumini S di Shinjuku. Lagi nemenin temennya Andrew, lagi cari baju buat pacarnya. Ini aku lagi duduk-duduk aja karena capek, udah seharian muter-muter. Habis ini mau langsung pulang ke rumah karena udah capek jalan-jalan dari tadi siang sampai malam, dari ke Akihabara, ke Nihonbashi, dan udah balik lagi ke Shinjuku. Makasih yang udah nonton dan ikutin video aku. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.